Oh my god. Oh my god. Oh, that was cool. Oh, oh. Saat-saat mencemaskan berlaku apabila sebatang pokok besar di tepi jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur secara tiba-tiba tumbang dan menghempap 17 buah kereta yang sedang berada di laluannya. Kejadian tersebut berlaku dipercayai disebabkan hujan lebat yang setiap hari melanda ibu negara sejak kebelakangan ini sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan pokok-pokok besar tidak dapat bertahan lalu tumbang. Seorang lelaki berusia 47 tahun dilaporkan telah meninggal dunia apabila keretanya remuk dihempak pokok berkenaan. Seorang lagi mangsa berusia 26 tahun mengalami kecederaan manakala lebih 20 orang terselamat walaupun kereta mereka rosak teruk di dalam kejadian tersebut. Kejadian yang berlaku pada lebih kurang jam 2 petang itu turut menyebabkan beberapa struktur bangunan berhampiran rosak. Seramai 27 pegawai serta anggota bomba dari Balai Bomba Hang Tuah dikejarkan ke tempat kejadian untuk memberi pertolongan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Orang ramai juga kelihatan banyak membantu mengeluarkan mangsa-mangsa dari kenderaan mereka sebelum kehadiran pihak bomba. Tiga lagi jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Titiwangsa, Jalan Tun Razak dan Sentul turut dihantar ke lokasi untuk membantu keadaan. Detik-detik cemas kejadian pokok tumbang tersebut turut sempat dirakamkan oleh beberapa buah kenderaan yang dipasang dashcam yang kebetulan berada di kawasan tersebut. Oh my god. Oh my god. Oh, Allah. Oh, Allah. Oh my god. Oh my god. Oh, that was cool. Oh, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.